Kerinduan terobati, Lesti Kejora kembali tampil di SCTV Music Awards 2023 tadi malam. Menjadi momen comebacknya, Lesti Kejora berhasil memborong 4 piala nominasi di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora mengenang momen bareng Rizky Billar saat menerima piala nominasi keempatnya di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora dalam sambutannya saat menerima piala keempat SCTV Music Awards mengungkapkan kerinduannya, dengan berat hati Lesti bersyukur atas kekuatan fans Lesti Lovers dan memberikan piala tersebut untuk para seniornya. Alhamdulillahirabbi alamin, wah ini kekuatan Lesti Lovers, Leslar Lovers luar biasa sekali Masya Allah, Alhamdulillah sampai berat, ungkap Lesti Kejora. Piala ini Lesti persembahkan untuk para senior-senior, guru-guru Lesti yang berada di depan, lanjutnya sambil menyebutkan namanya satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak untuk supportnya, dari Lesti Lovers tercinta, keluarga, semuanya. Selain itu, Lesti Kejora menyinggung soal kenangannya tahun lalu bersama Rizky Billar saat menerima piala yang sama. Berbeda dengan tadi malam, Lesti Kejora mengungkapkan tahun lalu ia menerima piala tersebut bersama sang suami. Datang seorang diri, Lesti Kejora mengaku rindu dan mengungkapkan harapannya tahun depan bisa kembali tampil bareng Billar. Tahun kemarin aku pegang piala ini sama suamiku, insya Allah tahun depan sama suamiku lagi ya berdiri di panggung ini, ucapnya dengan suara rintih. Amin. Sahut penonton menjawab doa sang idola. Diketahui, momen kembalinya Lesti Kejora ke TV ini sudah dinantikan masyarakat Indonesia sejak lama. Pasalnya Lesti Kejora tidak pernah terlihat lagi di layar kaca sejak vakum selama satu tahun dari dunia hiburan. Atas kerinduan dan kekompakan penggemarnya, Lesti Kejora memenangkan sebanyak 4 piala nominasi SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora membawa pulang 4 piala SCTV Music Awards antara lain, 1. Penyanyi dangdut paling ngetop, 2. Video klip paling ngetop, sekali seumur hidup, 3. Lagu dangdut paling ngetop, sekali seumur hidup, ciptaan Adibal, 4. Penyanyi paling sosmed. Diberitakan sebelumnya Lesti mengaku tak bisa menutupi rasa gugup yang ia rasakan di atas panggung. Adalah pasti, gugup, manusiawilah itu ya, dari pas GR aduh bisa gak ya gitu, ucap Lesti Kejora. Lesti takut mengecewakan para penggemarnya, apalagi ia mendapat kabar bahwa sudah banyak yang menantikan penampilannya. Takutnya mengecewakan karena katanya banyak yang udah nunggu aku tampil, kata Lesti. Akunya jadi agak beban gimana bisa gak ya ngecewain gak ya ah, ungkapnya. Setelah tampil pasca vakum hampir setahun lamanya, Lesti Kejora langsung merasa lega.